pada kesempatan Iswa Idi Open House kali ini adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk masuk ke Lanut Iswa Yudi, melihat secara langsung fasilitas serta alutsista yang dimiliki Lanut Iswa Yudi. Yang kita tampilkan adalah berupa static show yang alutsista di Lanut Iswa Yudi, pesawat F-16, T-50, dan juga pesawat F-5, serta sarana dan prasarana yang lain. Juga ditampilkan dynamic show berupa penampilan flypast dan juga simulasi serangan udara langsung pesawat-pesawat T-50G, kemudian juga demonstrasi search and rescue serta rappelling dari Paskas TNI Angkatan Udara dengan didukung satu pesawat T-50G. Harapannya ya dengan diselenggarakannya open house ini ya, semoga masyarakat semakin mencintai Angkatan Udara, mengetahui fasilitas yang dimiliki, dan juga semakin mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Lanut Iswa Yudi, dan terutama para generasi muda, kami mengajak semuanya, generasi muda yang berminat untuk bergabung dengan Angkatan Udara, dan kami tunggu di Angkatan Udara. Saya sebagai Komandan Mil Udara 3 Lanut Iswa Yudi, kita harap bahwa dengan kegiatan Open House Lanut Iswa Yudi dalam rangka dan kegiatan HUT TNI Angkatan Udara yang ke-72, bahwa TNI AU dengan masyarakat makin dekat, masyarakat makin tahu bagaimana alutsista yang kita punya, bagaimana kemampuan yang kita punya, dan punya harapan ke depan bahwa TNI AU ke depan makin kuat, makin mampu melaksanakan tugasnya menjaga wilayah kedaulatan NKRI di udara. Selamat kepada TNI AU peringatan HUT ke-72 ini, semoga makin jaya di udara, kemampuannya makin hebat, dan ke depan makin diakui di internasional.